Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman para suhu pecinta arwana atau yang hobi melihara arwana berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, semoga senantiasa rezekinya melimpah berkah dan selalu cukup, selalu banyak pokoknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys. Hari ini part keempat ya guys. Ini ya malam keempat untuk kita eksperimen tesin air biru lagi ya. Nah, tapi sebelum kita coba untuk mulai di part keempatnya nih guys, alhamdulillah ada salah satu suhu nih yang pecinta arwana, mungkin yang melihara arwana, namanya Bang Gio. Bang Gio nih dia komen nih guys di video yang part ketiga kemarin tuh. Bang Gio bilang katanya diurut aja mas dari dalam akuarium itu. Oh diurut aja mas dari dalam akuarium itu udah nilep bang, takutnya ntar nambah keras jadi tulang lebih susah nanti. Oh gitu ya, kalau kata Bang Gio ini udah keluar banget tuh insannya guys, insannya tuh udah keluar banget nih teman-teman. Jadi saran dari dia mendingan diurut aja, karena kalau udah jadi tulang susah menurut dia. Oke, mungkin nanti di part kelima nih, hari kelima besok kita coba bakal diurut. Tapi untuk hari ini kita tetesin dulu aja ya guys. Ini masih mager nih guys, sampai hari ini aja masih belum dikuras-kuras nih airnya nih. Oke, kita langsung tetesin aja, nggak usah lama-lama, dengan harapan masih bisa sehat dengan sendirinya. Oke, udah? Oke, air biru udah kita tetesin guys, air birunya, obat birunya udah kita tetesin. Seperti biasa kita matiin dulu filternya ya kan. Filternya kita bakal matiin lagi. Kita diemin dulu kira-kira ya sejam lah, sejam dua jam, baru nanti kita nyalain lagi. Oke. Buat Bang Gio, terima kasih banget sarannya. Kita coba praktek besok nih Bang Gio nih. Coba besok kita bakal urut nih bagian insan yang kebuka noh. Udah nilai keluar banget sih. Iya sih, emang udah keluar banget sih. Mudah-mudahan besok kita urut dan masih bisa ya guys, belum jadi tulang ya guys. Oke, mungkin gitu aja eksperimen yang di eksperimen di hari keempat ini. Buat para suhu lainnya yang punya solusi atau alternatif yang lain atau cara yang lain lagi selain operasi, pokoknya boleh tuh dibantu komentar lagi ya teman-teman. Para suhu dibantu komentar lagi boleh. Terima kasih banyak sebelumnya yang udah nonton, yang udah klik, dibantu like juga, dibantu subscribe. Semoga rezekinya semakin melimpah, semakin berkah, semakin banyak pokoknya ya kan. Sehat terus, sukses dimanapun teman-teman semua berada. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.